Bu Ningsih nggak pulang sih. Kita cuma ngambil ini doang. Orang Bu Ningsih nggak pulang. Nah ini surat dari pihak RSC untuk kehamilannya, nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa buat barang bukti ya, kalau misalnya emang sudah pernah diperiksa di RSC. Nah ini nih penampakan ininya nih, bayinya Bu Ningsih itu. Jangan lari-larian kayak kemarin ngumpet ke sawah, nanti kalau ininya sakit lari-lari gimana? Iya. Ayo, ya iya, jangan iya-iya doang. Iya enggak? Oke. Ya kan, saya kan takut kalau orang enggak dikenal. Sekarang udah kenal belum? Kenal adik. Oh, iya, tas dulu. Ya, mau tidur di mana? Bu Ningsih mau tidur di mana, ayo? Nah, ayo, mau dibedah katanya. Ayo, ayo di mana rumahnya? Ayo tidurnya di mana sekarang? Tuh, sekarang tidurnya di mana? Gak ada rumahnya. Dikontrakan dulu. Ya, mau dikontrakan apa di RSJ? Enggak mau, ih, dikontrakan aja. Oh, ya udah. Kontrakan aja ya. Balik mana? Ya. Enggak lah ya. Kasih gelem lah, kasih gelem. Orang digawe mangan. Tuh digawe lah. Oh, digawe. Enak kalau orang betah. Iya, kayanto lah, kayanto. Ben balik ya, jauh. Mendingan ning desa dewe. Oh, mendingan di kampung sendiri. Bang Adit. Adit, Bang Adit ini yang ngapain? Yang nolong siapa? Yang nolong Neng sih. Alhamdulillah, ya. Sama-sama. Banyak terima kasih semuanya ya, yang nolong ya. Semuanya nolong ya. Ya udah, nah. Mohon Bang Aditnya. Amin. Rezeki. Amin. Allah, amin. Terus amin. Ditambah lagi. Rezeki berlimpah ruah ya. Dan ditambah lagi terus keturunannya ya. Amin. 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 Bu Ningsih. Ya udah, malam ini, mulai malam ini tidur di kontrakan. Nanti setelah selesai baru balik lagi ke sini. Nanti makan biar sama ibu-ibu di sini sama Kak Ijal. Iya. Ya, benar kan? Ya, iya, ya. Tapi Neng sih pengen izin dulu. Apa izin apa? Pengen ke lakinya dulu. Lakinya. Aja enggak suka. Kalau ini Yanto, Yantonya lagi muter, lagi mulung. Nanti laki nyamperin. Ntar pulangnya dia ke kontrakan. Ya. Mau ke Bali nyantoni Neng sih. Nah, gini, kalau nanti di kontrakan pas di kontrakan Bu Ningsih kabur ke Jati, nanti dibawa lagi. Iya, nah, ya udah mending diem di kontrakan, jangan kemana mana. Ya. Oke? Oke enggak? Iya, iya nanti. Ntar lakinya yang dicari. Suruh ya. Yang dicari ya. Ya. Oke enggak? Neng sih mau menang bae engko digelatikaken ya. Iya. Mamane. Ya udah. Sekarang mau ke kontrakan enggak? Iya, enggak apa-apa. Mau ke kontrakan ya. Apa? Oh, ntar mau ngatain tuh nyari Anto. Ke mana? Ke Surya Anto ya. Iya, lagi diceluk ya. Antonya disusul ya. Berarti di sini aja dulu ya. Dai ki pasti anak. Nunggu mamine di video. Di situ aja yuk. Ya ya, kita di sana aja deh. Nunggu mamine deh. Ah. Di kontrakan bae. Nah, ini malam Jumat terus ada yang ngegandul. Seru banget ya Jumat. Ini udah jam 11 loh, sampai jam 12. Tapi sih lama. Udah. Gua kentang, gua kasih. Susah, nanti kalau susah. Selamat datang sini Engsi. Payanto, kemarin kita udah mau lama mau ketemu, cuman karena mungkin Payanto sibuk ya, jadi kita belum nggak ketemu-temu gitu loh.
Nah ini kan Bu Ningsi udah pulang. Jadi Bu Ningsi itu di rumah sakit jiwa itu udah 2 minggu ya. 2 minggu. Nah, maksimal waktunya kan 23 hari. Tapi karena memang udah tahu belum kabar Bu Ningsi, Pak Yanto? Belum tahu ya. Jadi Bu Ningsi itu sekarang lagi hamil. Anaknya perempuan dari USG. Kemarin saya mau ngomong sama Pak Yanto, cuman Pak Yantonya mungkin sibuk atau kemana saya nggak tahu gitu kan. Nah sekarang itu kan rumah lagi dibantu sama yang lain-lain kan. Nanti biar Pak Yanto dikontrakkan. Badan sehat Pak Yanto, sehat. Badan sehat. Ini udah 8 bulan. 8 bulan dikit lagi lahir. Makanya pihak rumah sakit. Nah ini nih anak itu, ini anaknya udah di USG sama pihak rumah sakit. Anaknya Mas Yanto kan? Iyalah. Saya lagi tidur. Oh lagi tidur ya. Iya. Maaf ganggu ya Pak Yanto ya. Maaf ganggu. Saya juga tadi dari subuh datang. Saya dari subuh karena macet kan. Jadi baru nyampe malam. Gitu. Nah sekarang saya minta tolong sama Pak Yanto dijaga Bu Ningsinya sampai nanti melahirkan, jangan Pak Yanto pergi-pergian kemana-kemana gitu. Kalau misalkan pagi sampai siang aja boleh enggak? Kemana? Cari uang. Oh iya gak apa-apa kalau itu, tapi yang pasti jangan pulang ke sana, jadi susah nyarinya. Gitu aja, kasihan Bu Ningsinya. Bu Ningsi itu butuh seorang suami yang benar-benar ngedidik USG neki buat bayi neko anak neki. Dari tadi itu cuman kepikirannya sama bapak aja gitu ya Pak ya. Kita tolong ya Pak ya. Nanti setelah itu baru kita bertahap buat pindahin barang lagi ke sana. Insya Allah nanti barang-barang baru semuanya. Gitu. Jadi sambil nunggu jadi kontrakan dulu, mungkin nanti selama dikontrakan sudah lahiran nih. Ini nggak tahu nih awal puasa atau mungkin pertengahan puasa, kita nggak tahu. Tapi yang pasti semua standby aja, khususnya Pak Yanto. Ya, jangan nanti pas lagi mulus-mulus Pak Yanto lagi nggak ada, wah itu berabe. Soalnya udah suami siap siaga lah gitu kan. Iya. Gitu. Siap saya juga, saya sanggup. Iya. Ini sebelumnya maaf, terima kasih. Sama-sama Pak Yanto, sama-sama. Saya pengen tidur boleh ke kontrakan mau tidur bersama Ningsi. Wah boleh dong, boleh itu. Iya, makanya dong. Ini kita nganter Bu Ningsi biar istirahat sama Pak Yanto. Peluk dong. Ya. Ya, boleh kita anterin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada enggak kayak ada kasurnya. Tuh kasurnya kasur itu doang tuh. Perlu pakai yang baru ini. Kan diambil yang baru. Perlu enggak kira-kira? Ya buat di sini enggak apa-apa mungkin biar nyaman. Ya, cukup bedan. Enggak deke. Enggak, paling besok aja. Nanti sementara iya, mungkin aja iya. Besok pakai yang baru jadi nanti kan biar ada lagi. Enggak apa-apa kan itu. Enggak apa-apa. Mau dipakai, mau dipakai juga ya. Kan. Gitu. Udah sih tenang toh. Beci udah di sini aja iya. Iya. Makasih ya. Sama-sama Bu Ningsi. Makasih semua. Ya Mas Yanto dan tinggal-tinggal ya. Kelonin aja. Ditemenin, diajak ngobrol sharing-sharing. Iya. Lagi tidur ya? Enggak ada. Lagi keluar sehari. Oh, ya udah enggak apa-apa. Tapi tempatnya mah enak sih, kan? Ini tahu ini. Iya, udah bersihnya cuma enak tahu. Sebentar di sini dulu ya. Bang, minum tuh, Bang. Iya. Tuh, minum, Bang. Minum tua, minum. Bismillah. Bismillah. Bismillah, Bro. Minum. Enak. Senak itu. Apa itu? Apa itu?
Tok, tadi yang tadi baso ini. Oh, baso. Ah, kok jatuh itunya nasinya? Oh, ditumpahin. Ikan. Oke, sendok cuci tangan dulu dong. Goreng. Masih utuh. Kenapa nasi goreng tadi enggak habis? Oh, yang di sono kali. Tadi mah di kan udah ditempatin ya. Kenapa ditaruh di plastik? Tempatnya bukan dipakai doang. Plastik ya. Beli bawa aja. Kan orang tadi sih. Mana kirim ada kirim kan? Kan orang ingat ada di belakang. Iya. Bayangkan nanti ingetin ya, jangan itu masih jangan kotor lagi gitu. Nanti malah salah penyakit lagi. Iya, biar sih. Iya, pintar. Orang besok kasur aja minum deh semuanya. Iya, udah minum baik. Mana sih? Udah sudah tadi. 12. Iya, 12. Nasi ini dari tadi mobil 6 orang. Ini nasinya. Baso. Itu apa itu? Gorengan baso. Iya. Gak usah tamu mah, yang usah. Ya, ya. Pengen tuh ntar sampah-sampah langsung kumpulin. Ayo, ya, minum semua lah. Minum. Udah Beci jangan ngelayap ya. Oh, kita bakalin ya, orang mau pergi juga berat. Iya benar. Jatuh tuh. Itu otonya hobi dia. Ya itu kan luka. Iya. Pengen tuh selawatin tuh dari bayinya biar pinter gitu. Iya, jangan. Mulutnya dilus. Coba dilus. Dilus Yanto, coba Yanto. Yanto, mulutnya dilus. Dilus Yanto, Yanto. Tuh. Ya, ya. Apa tuh sayang tuh. Oke, teman-teman, kita sudah selesai semua. Malam ini selesai ya. Kita berangkat dari pagi, dari subuh. Nah, terus sekarang udah malam juga tuh, tapi bapak-bapak di sini, warga-warga sini pada nungguin semuanya karena peduli sama Bu Ningsih. Dan nanti Bu Ningsih, sekarang kan Bu Ningsih sudah ada di kontrakan, nanti mungkin kita akan taruh apa kompor gas sama nanti kita beli lampu nih ya, biar penerangannya lebih terang gitu loh. Jadi biar nggak ada apa ya, nggak gelap lah gitu, karena kan kalau terang kan enak gitu loh. Gitu, terus mungkin apalagi kayak jalan sementara buat di sini nanti. Ini buat persiapan buat apa? Masak lagi. Masak, nah, terus apalagi? Magicom ya. Magicom ya, terus apalagi? Piring nggak piring? Piring banyak. Banyak piring. Magicom ya, Magicom, kompor. Sabun mandi paling persiapan. Oh, perlengkapan mandi ya. Ah, ya udah boleh. Nanti lampu ya banyak sih. Kompor beliin aja udah. Iya, buat mandi. Enggak apa-apa ya. Ya udah, siap. Enggak apa-apa. Soalnya kalau misalnya nanti enggak boleh terus sampai kapan? Iya, enggak bisa bisa nanti. Ya udah, teman-teman. Kita pamit ya teman-teman ya, doain semoga selamat sampai tujuan. Kita harus perjalanan lagi jauh nih, mungkin sekitar sampai jam 1 atau jam 2 lah sampai rumah. Sip, terima kasih yang sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.